Gue tuh kebiasaan banget tiba-tiba tengah malam lapar. Sedangkan kalau tengah malam tuh makanan di rumah udah pada habis. Ini gue tuh pengen keluar, pengen cari makan. Cuman gue males banget makeupan. Tapi kalau nggak makeupan muka gue pucet. Nah, gue punya solusinya nih buat kalian yang mager makeupan tapi pengen tetap kelihatan cantik. Oke, tips dari gue adalah kalian tetap pakai lipstick biar nggak kelihatan pucet. Nggak usah kalian dapat-dapat pakai bedak, yang penting tuh kalian pakai lipstick. Kebetulan banget gue lagi cinta sama lip cream dari salah satu brand yang menurut gue ini dia sedekah sih. Lip cream dari KL Cosmetic, gue punya semua shade-nya. Sebegitu cintanya gue nih sama KL. Cus, kita buka. Gue tuh cinta banget sampai gue ngeliat semua warnanya ada. Gue nyetok semua warnanya. Dari shade nomor 50 sampai 59 gue punya. Secinta itu gue sama KL. Oke, gue bakal pakai warna yang emang jadi favorit gue, yaitu 51, 52, 53. Ini dia nomor 51-nya. By the way, dia tuh aplikatornya ringan banget, terus kayak mempermudah kita untuk menuhin garis line bibir kita. Ini nomor 51, lu lihat langsung beda banget kan muka gue, langsung cerah. Sekarang kita coba ketahanannya. Lanjut ke nomor 52. By the way, di sini aku mau ngasih tahu, di setiap lip creamnya itu dia oily banget, jadi nggak ngebikin bibir kalian kering. Menurut gue yang nomor 52 ini lebih ke orange, tapi orangenya tuh bagus, apalagi buat daleman ombre, menurut gue oke banget sih. Dan juga pas dipakai nih lip creamnya tuh ringan banget, jadi menurut gue cocok banget buat anak sekolahan atau kalian yang lagi mager makeupan tebel-tebel, ini cocok banget sih. Menurut gue nomor 53 ini warnanya hampir-hampir sama kayak nomor 52, cuman dia agak lebih gelap sedikit. Tapi overall bagus banget, 3 warna ini menurut gue warna favorit gue sih. Oke, ini hasil ombre dari nomor 50 sama 58, lu lihat bagus banget kan, cantik banget. Nah, ini ombre yang kedua, nomor 50 sama 52, kalau kalian suka ombre-ombre warna peachy orange gitu, ini cocok banget. Nah, hasil ombrenya tuh bener-bener ngeblend satu sama lain dan ini bagus banget. Gue gak ngerti lagi, tapi KL Cosmetic lip cream kalian bener-bener best banget, bagus banget. Udah gitu harganya murce lagi. Lu pada bisa dapetin KL Cosmetic di official store-nya atau di e-commerce terdekat kalian. Udah, buruan, gak usah kebanyakan mikir. Kalian buruan punya nih ya lip matte dari KL Cosmetic. Gua gak mau keracunan sendirian.